Kepada semua pembalap, kontingen ofisial dan para penonton, apakah hari ini pada happy semuanya? Oke, okay, ini ada pengumuman untuk para ofisial masing-masing kontingen. Kita tiap komisar akan melakukan briefing sebentar di tempat pedok ya. Harap semua ofisial dari masing-masing kontingen untuk berkumpul sebentar lagi di pedok. Pembalap pertama untuk kelas 4000 meter, Salman Al-Farisi dari kota Cimahi. Sama tulisan bel nih. Cus! Lagi abisin! Abisin! Cus! Oke, satu lap terakhir, putaran terakhir, Salman dan Danti. Ya, mana Ginggar? Ginggar mana Ginggar? Serius nih Ginggar, dari Depok. Pak Yadi mana Pak Yadi? Dari Karawang. Siap. Balap siap ya. Timer. Oke. Okay. Hijau. Persiapan. Balap siap. Go. Ya, semua perhatian. Aba-aba di track ini tidak 3-4-3-2-1 enggak, tapi balap siap. Go ya. Semua. Rider semua harus memperhatikan itu. Ada beratnya awas ya. Iya itu. Oke. Udah, rider yang berikutnya nih.
tinggal berapa lap lagi, Pak? Obrolin satu lap ya, bel ya. Ya, ini di pojok ini kita bel. Ya. Dari PMP dari Bogor, ya, Kabupaten Bogor, PMP di Saputra. Yang berikut ada Muhammad Raihan Maulidan dari Bekasi. Tepuk tangan untuk Bekasi. Persiapan. Muhammad siap. Go. Pak ya. Pak operator yang di sebelah sana. Pak operator. Jamal dari Sumedang. Jamal. Ya. Ada kawasan dari seorang Jamal Hibatulung dan Raihan Maulidan ini karena dua-duanya tercipta dari Velodrom Munaib Saleh Cisarua Cimahi ini ya. Si hujan, ayo cepat, cepat. Satu lap lagi. Oke, karena cuaca hujan jadi di stop dulu, break dulu. Coba dibantu. Persiapan, pembalap siap. Oke, sisa lap ke-8 tapi cuaca mulai hujan lagi, rintik hujan. Dan akhirnya karena hujan jadi dihentikan dulu. Kelihatannya belum ditunda ya. Karena hujannya berkilobot. Ditunda sayang. Oke, ayo, ditunda. Disebut sayang ya. Kenal. Ya. Jangan lihat itu kan, Kang Yanto lihat itu kan, tinggal ikut apa-apa. Kita akan tunggu sampai jam 2 atau jam 14.00. Jika sampai dengan jam 2 itu tidak reda hujannya dan lintasan tidak kering, maka kita akan lanjutkan pertandingan ini besok hari. Besok hari untuk menghindar kejadian yang tidak diinginkan, pertandingan akan dimulai lebih awal untuk besok ya, jam 7.00 sudah dimulai. Nah, jika hari ini jam 2 itu